Selanjutnya terkait Pak Danu dan Pak Yoris, itu sudah sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami dari kantor hukum sebagai pemegang kuasa dari Pak Yoris dan Pak Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami kedatangan Pak Yoris dan Pak Danu serta keluarga. Ini dalam hal terkait adanya peristiwa pembunuhan yang dialami oleh keluarga Pak Yoris dan Danu sekeluarga. Alhamdulillah hari ini mereka hadir ke kantor kami, kantor Ahmad Taufan Sudirjo & Partner, untuk meminta perlindungan hukum terkait kejadian ini. Dan kami sudah melakukan gelar perkara, kita dengar semua keterangan dari Pak Yoris dan Pak Danu, dan kita sudah kumpulkan bukti-bukti. Dan hasilnya kami meyakini bahwa Pak Yoris dan Pak Danu benar-benar menjadi korban dalam peristiwa ini. Dan kita dari kantor ATS Law Firm akan siap memberi bantuan hukum secara sukarela mengingat kondisi beliau yang sangat memprihatinkan. Jadi kita di sini akan membantu Pak Yoris dan Pak Danu dari sisi hukum dan juga akan meluruskan semua yang mengarah ke dan menerpa dari isu-isu yang berkembang selama ini ke arah mereka berdua. Jadi hari ini kita sudah tanda tangan kuasa dan kami berharap dan akan mendorong pihak kepolisian untuk benar-benar serius dalam menyikapi permasalahan ini, dan kami juga mendukung kinerja kepolisian agar para pelaku bisa segera ditemukan, pelaku bisa segera ditangkap dan diproses secara hukum. Begitu Pak Yoris sama Pak Danu ya. Silakan Pak Yoris sama Pak Danu kalau mau menyampaikan sesuatu. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan Pak Ahmad Topan Sudirjo. Dan ini saya alhamdulillah ya secara sukarela akan membantu keluarga kami dalam penanganan kasus Subang ini ya. Keluarga kami ini, dan mudah-mudahan dapat segera tertangkap pelakunya. Betul, betul sekali. Dan Mas Danu, cukup. Jadi begitu, selanjutnya terkait Pak Danu dan Pak Yoris, itu sudah sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami dari kantor hukum sebagai pemegang kuasa dari Pak Yoris dan Pak Danu. Setelah ini kita akan turun ke Subang dan kita akan segera ketemu dengan Kapolres Subang dan coba untuk investigasi guna membantu kepolisian untuk mempermudah kepolisian mencari siapa pelaku atau dalang atau aktor intelektual di balik terjadinya pembunuhan ibu dari Pak Yoris dan adik dari Pak Yoris. Demikian para media, terima kasih banyak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.